Oke. Gue milo ai. Milo ai gunam. Gaya Pak Ji. Oh, semak Pak Ji. Mak dah habis lagi. Bobak tu buat potong 50 tan je. Semalam Kuantan datang. Ya. Saya ada 2-3 orang tu. Nak apa ya? Budak-budak muda. Dia tengok video saja. Haa. Haa. Elok lah. Nanti hari apa? Seorang dah keluar. Semalam dah balik dah. Melayang ke orang semalam sampai pukul kat pukul 5 pagi. Saya tak pernah jumpa rembang tu semua. Ah. Itu pasal pokok bunga. Ah. Dia jolok. Ah. Jolok kita buka. Dia buat ada juga kan. Eh. Ah. Tanya mana. Jaga. Dah bertahun kenal juga kan. Eh. Ah. Tak ada lepak. Ada rezeki lah. Sekejap kan. Kepala nak belajar untuk bunga. Apa semua. Ah. Tak tebuk sikit je lah. Duk dah bunga-bunga macam gini. Carilah apa. Untuk diri cakap kan. Untuk join dengan cikgu Norman lah. Cikgu yang ada YouTube tu. Ya lah. Oh, dia tahu saja? Dia kenal ada YouTube lah. Depan ni mungkin dia tak perasan kot. Dia pun berminat lah dia cakap. Tak apalah nanti cakap dalam 2-3 hari ni cakap. Tengok dalam WhatsApp. Ada hari-hari orang nak datang. Kita yang dekat ni tak apalah cakap nanti. Cakap kat dia. Saya susungkan dengan jumpa cikgu Norman lah. Tengok jadual ada gila. Kita dekat tak apa. Utama korang jauh dulu cakap. Mana nak kacau. Budak keluang dah seorang. Kebetulan tak kenal pun yang keluang pun datang. Tapi yang keluang tu dia tak pernah. Dia tak pernah ambil jalan ni lah. Tapi dia berminat. Malam petang pun dia telefon ajak jumpa kejap. Makan cikgu. Order? Tak, saya boleh tak. Kedai tu. Kedai ingat kedai yang jumpa Cik Alik tu. Cik Alik ada? Tak ada. Cik Perlahan ada kat sini. Cik Perlahan ada tu? Ada. Cik Perlahan tak nak jumpa saya? Dia senyap kan. Dia tengok dalam TikTok? Dia tak ada. Dia tak reti TikTok apa tak reti. Orang veteran. Ha, dia veteran lepas tu. Dia macam, biarlah kan. Okay. Ha, mana tak sini. Tak ada cerita apa cikgu buat live dengan saya pun. Saya abang Mak baru ni. Saya tanya dia. Saya bawa handset lain iPhone. Ada nombor cik apa jam kat situ. Tak nak kan ni? Tak nak lah. Atau saya tanya dia. Ada juga cakap cikgu telefon. Cakap jam ada sini ni. Pergi-pergi tak ada. Dia cakap. Dia cerita dengan saya lah. Oh, saya balik dah. Tak jumpa cikgu. Saya tengok live tu. Cikgu dengan saya dah balik dah. Ya ke? Dah tak jual tu? Tak, sebab tengoklah baca. Ni ajak aku buat live dengan dia tu. Pakai baju kuning kan? Tak tahu. Lama tak jumpa dia. Dia kata nak start buat malam tu. Tak tahu dia buat ke tak. Buat. Dia kata tak sampai. Tak sampai berminit tidur. Tidur masa buat? Belum ada buat dia beramal. Dah, saya cakap dah kat dia. Dia kat dua malam. Sama je dia kat tak boleh aku. Saya cakap jadi lah tu. Tidur. Dia kira beramal tu. Saya cakap pasang kafe. Dah, tak apalah saya cakap kan. Sebab saya biasa dengar cikgu cakap macam tu kan. Tak apa, tak apa. Tak apalah tu yang penting buat. Kami kat tu jangan tinggal. Ada rumah. Dia sibuk nak buat apa. Zainul dia meninggal. Ayah kepada anak murid saya. Ayah Haziq. Rumah dia tu rumah yang siapa minta? Rumah Haji Pala tu ada yang Ganudin. Sebelah rumah Pala.
Hmm, oh sini. Siapa hantar bunyi? 15 tahun. Kaki apa? Demi mana? Tak tahu. Demi suami. Oh. Kali ni hati tak tinggal di mana? Buat sebab ya? Dah, di air zaman dia macam tu. Saya ingat tahu lah pembahar kalau ustaz dia beritahu. Dia dah... Bila belajar dulu dan itu ingat masa kecil-kecil di sekolah, sekolah pembahar. Ustaz saya. Pun bila saya duduk orang ni, ingat ustaz aku dulu ni orang tarikat rupanya. Mana kita yang cakap. Dia cakap apa? Dia cakap macam mana yang boleh cam? Yang boleh cam tu, banyak benda lah yang saya cam. Yang masa tu kecil-kecil kan, tahun 80 lebih. Mana kalau bila saya tengok Cikgu Norman punya cerita ni, oh dulu kita budak-budak tak tahu apa, tapi oh mana dia, ustaz ni jalan ni. Siapa dia cerita macam mana? Tak, saya nak ingat apa barang yang saya, memang ustaz tu jalan ni. Sebab saya berborak dengan yang member nak jumpa cikgu tu. Dekat ustaz aku tu, cuma dia tak jelaskan macam yang cikgu ni jelas, tapi tak, jarang jumpa ustaz yang jenis macam tu. Dia ada barang ni? Ustaz ni biasanya kalau kat sekolah ni syariat je lah. Dia ajar kat syariat, memang tu lah kerja dia, ngajar kan. Tapi di segi penceritaan dia tu, dia kat arah ke situ. Maknanya 30 tahun lepas punya dia bercerita untuk tahun, saya ingat ustaz tu dekat 20-20 akan jadi gini, gini, gini. Dia cerita dah. Itu yang bila ustaz ni bermakna dia ni jalan ni, dia ikut adik. Adik fitah dia ke zaman. Adik ambil. Ustaz-ustaz lain yang belajar zaman sekolah ni tak macam dia. Ustaz. Saya pun nak pergi masak gempol. Kena tengok gempol. Lalu ni nampak saya. Tadi pun berapa kali janji. Dia duduk dalam lada. Malam bertekak dalam grup tu. Yang cikgu forward tu. Tak lagi je kata orang cikgu. Tak lagi. Tak lagi. Sebab dia sekadar bertekak, dia tak diisi. Dan jika cikgu marah-marah tinggi suara apa semua, bagi lepas hak lepas. Lain ni. Kau sembang je lah. Boleh sembang. Batu Nasar? Saya kalau buka buah dia cikgu. Ni cikgu buat live dengan marah lah kalau dia tengok. Dia tak ada masalah. Tak nampak muka je. Apa ni? Saya tak boleh dengar cikgu. Ada time yang saya boleh mood, kadang-kadang separuh je. Kalau cikgu pun dia ni boleh kat aku getah je lah. Dia biarlah cerita tu isi yang orang mudah faham. Macam cikgu cakap, cerita macam orang kampung. Yang penting barang sampai. Itulah. Malaysia sampai. Ini perumpamaan orang, kau nak pelekeh kan? Orang pergi dia perumpamaan kiasan tu untuk tuju ke lain, bawa ke kanan, kau cerita ke kiri. Nampak? Dia ni kalau duduk dia awam, saya nampak dia ni kalau tak duduk jalan ni. Batu Nesan ni. Dia ni komen. Kalau duduk orang awam dia komen. Komen. Maknanya skamer orang. Skamer punya orang. Tapi duduk dalam ni, dia nak gabar, dia cakap nak gabar di Wahabi. Tidak. Ada yang berkata. Tapi pahaman dia tak sampai ke dalam tarikat. Yang saya faham lah cikgu. Memang Wahabi tu. Nyamak. Dia cakap komen lah tu. Kalau orang awam ni skamer lah. Sebab mental dia tak cakap macam orang macam kita ni nak tinggi je. Cakap main lepas. Kalau tak betul, tak betul lah. Dia dah. Dia orang mental dah. Cakap pun lembut. Aku semua pengaruh dia. Dan cikgu pun orang yang berniaga berangkai lah. Macam level. Ada dah nak tinggi-tinggi suara. Tu cakap yang geng nak jumpa cikgu tu kawan. Dia ada lagi. Okey, Pak Haji. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Dia ada geng dia, ada 4-5 orang lagi. Cakap tak apa nanti. Nanti ada free, dia pergi tempat cikgu ni buat masa sekarang ni. Dia tak sibuk. Sebab dia tengah belajar. Besok lepas belajar. Cikgu belajar cuti-cuti je. Tahu. Satu cikgu belajar. Bila cikgu dah habis belajar, lagilah sibuk cikgu. Percayalah cakap saya. Dia sibuk? Haa. Pasal apa? Tak ada. Orang zaman sekarang dia pandang pada fizik cikgu. Haa, ya. Itu je cerita dia. Tapi yang cakap master, orang tak ni lagi. Kalau ada title doktor tu, baru tu. Baru dia panggil situ, panggil sini. Ya, ya. Minum. Minum. Ini apa? Minum bagi... Sampai lari Tarik lah tu. Tarik lah tu. Dari kat sekolah ada perjumpaan ibu bapa dengan ni ke? Cikgu kan? Kita lah. Tak tahu. Saya baru ni hari Jumaat. Tak sekarang ni. Leng cakap dia hari ni. Tu masuk lewat sikit ni. Dia kat lagi sekolah. Ada perjumpaan. Program apa? Tahu saya lagi Jumaat baru ni sign PPD tu. Ya. Tak siram bilik darjah. Abang Malah mau tinggal ni baru buat balik. Apa benda? Abang Malah, Abang Mursi. Saya ada juga mimpi-mimpi. Mimpi apa? Mimpi jumpa cikgu, jumpa hijau. Ya, hari tu saya angkat sama mana? Belas kali. Mana dah angkat lagi saya. Cakap lepas baik ah tu berapa kali dah mimpi? Minggu lepas yang paling banyak. Berapa bot? Dah tiga kali dah mimpi. Di sini, sini. Lepas tu sini. Tu budak cakap asal tak bagi juga Norman, cikgu Norman sibuk. Mungkin bagi tahu basak kau buat basak. Kan? Malas nak wasap. Mai sini. Cakap nak jumpa dia lah, cakap direct, cakap dengan cikgu Norman. Yang lagi last tu hari apa? Dua jari bawah ni mula-mula kan? Lepas tu dua jari sini, dua hari lepas hari. Dua hari sini. Dua hari ke tiga hari lepas jumpa cikgu berjubah hijau. Tu yang mula-mula mimpi pertama. Mimpi yang ketiga katanya. Ketiga. Yang kedua? Yang kedua jumpa orang ramai. Jumpa orang ramai, okey. Jumpa orang ramai. Yang pertama tu ada majlis apa tau. Tapi yang saya ambil yang ketiga. Tapi kalau ikut tiga lah naik tu. Satu, dua, tiga. Sini. Dia jangan ajar jumpa binatang je kalau tak rumah dia tak ubah. Tak ada, tak ada. Okey, alhamdulillah. Empat lah. Cuma saya perasan bila kalau keluar tu, berselisih naik motor orang kenal tak kenal mesti senyum. Kadang saya pun nak heran orang ni. Senyum macam tak kira perempuan lelaki je aku. Dia senyum sebab ada barang ni. Saya pula, awak dah senyum, kita senyum lah. Dekat aku, taklah senyum pada orang. Dia macam kita berselisih dengan orang tu macam ibarat kita jumpa orang, kita angkat tangan. Sebenarnya tak. Orang macam senyum, kadang dia angguk pada sambil senyum. Sini lah? Di kawasan ni lah? Orang sini. Tu kenal? Kenal? Yang kenal tu kita tak balik cikgu. Memang biasa kita bersapa lah. Ini yang tak kenal. Tu mimpi pertama? Bukan mimpi. Semua realiti. Realiti? Realiti. Lepas saya bermimpi. Sebelum saya bermimpi itu pun dah benda tu berlaku. Lepas bermimpi, semalam lagi je lah. Saya gantung anak saya sekolah kat Pantura, dekat bandar, bukan Pantura, dekat JPJ punya sekolah. Dekat sekolah tu kan. Semalamnya je lah. Pergi balik, hantar anak sekolah. JPJ tu sekolah apa? Terika? Pra. Dia dua hantar situ. Sebab dulu kan situ sampai petang. Itu yang hantar kat situ. Sebab saya buat kerja ni nak ambil kantor. Nanti yang hantar kat situ. Walaupun jauh sikit tak apa. Cik pasal apa tak nak jumpa? Dia tengok dah YouTube. Tak. Dia tengok YouTube sebab dia kat dia tak nak beramal. Dia nak ilmu.
Ha, boleh tak hampar. Bila nak ilmu saja, saya cakap. Tidak lah. Saya tak adalah bercerita. Ni diorang aje. Eh, mana ustaz tu? Kawan kau. Ustaz mana pula? Mana ada kawan saya ustaz? Ada kat kata satu. Tak ada. Saya tak ada kawan ustaz. Cikgu, cikgu ngajar bahasa Inggeris, saya kak. Saya cikgu ajar bahasa Inggeris. Dia kalau ajar buat agama kan habis budak ke benda ke benda, saya cakap. Ah, yeah. Orang nak jumpa. Nak jumpa untuk sekadar ilmu lah. Ha, jadi saya pun, cikgu pun sibuk ada orang nak ramai nak bayar kan. Lagi lagi lah. Saya tak offer lah. Bukan tak offer, maknanya tak lah buka jalan. Ha, bila nak jumpa cikgu? Ha, tak ada lah macam tu. Cuma. Mana kalau dia berusaha, Allah. Kalau apa, hidayah dia tu, ada kita benda gini, kita bagi saya lah pendapat saya cikgu. Saya takkan beria dengan orang. Cuma yeah, kalau kita rasa orang tu patut nak ada, ada dua tiga orang lah. Ada yang seorang lagi tu kata 10. Dia forward yang ubah cikgu kat dia. Dia kata 10 lah. Kata 10. Ni awak kenal tak? Ni orang kampung awak ni. Okay. Apa pendapat awak? Komen sikit. Okey. Cuma dia tak tersusun. Dia kata tak tersusun? Tak tersusun. Dia ada belajar tak? Ada juga. Jadi saya cerita lah, saya selalu jumpa dia apa semua. Kita tahu dia duduk jalan ni kan. Nak tengok dia punya ni. Yang susah macam mana? Tanya dia. Dalam WhatsApp saya malah nak tanya. Bukan dalam telefon ataupun berdepan ni. Kadang-kadang kan orang ni, kita ni bila jauh, karakter orang ni dia lain. Saya malah saya cerita negatif. Itu yang jadi. Sebab saya tak berapa nak pandai. Nak soalan macam mana pun semua. Sebab saya niat tu nak tarik, nak ajak jumpa cikgu. Sebab saya tahulah kemampuan orang ni. Itu saya cerita yang dalam grup ni. Walaupun ada barang. Saya kata, cikgu cakap lah, kita datang ni bawa cawan kosong. Gelas kosong. Kita jangan bangga yang kita dah ada. Sebab dengan cikgu ni, dia akan tunjukkan jalan. Badik buat amal. Dekat kan. Kalau dah maknanya sampai ke latar yang ketujuh tu, kau rasa apa ilmu kurang. Kau boleh dah dengan murid, dia tak pegang anak murid. Tak ada masalah. Sebab ilmu orang masalah ni luas. Luas. Kalau boleh tak ada. Ni suruh habisnya dia. Apa dia meninggal? Sampai dia meninggal. Kalau barang tu ada kat dia, tak apa. Takut barang. Yalah, setiap manusia ni dia ada special buat ilmu ni. Dia ada khas-khas dia. Tak merangkumi semua. Yang detail-detail ni. Orang ni ada lebih ada kurang. Ni saya jumpa betul-betul geng-geng budak muda. Kan? Ada punya. Geng-geng kata dua. Kata dua? Cuma dia ada barang tapi tak sampai. Nak jalan dia. Dia mengaji apa? Dia mana benda dengar-dengar cerita dengan orang tua. Macam saya dulu, macam cikgu dulu sebelum kan, jumpa dengan orang ni, jumpa orang tu kan dulu cikgu ingat 8 tahun lepas. Pergi kat dewan. Muzakarah dengan siapa yang jaga kat dewan kat 9 tu? Amandi. Saya lupa nak. Pernah jumpa dia? Pernah. Buat kali saya jumpa dia. Yang kat 6. Kata siapa? Pak Lah Songkok. Ingat tak? Pak Lah Songkok, Pak Amik. Ada orang macam tu dengan siapa yang membantu tu, Madia. Madia cakap, ni selalu bercerita buat ini. Baju lah Madia. Madia. Nama orang tu Madia. Madia, lepas tu macam Zul Cana ni, waktu kita tabak kawan tu. Zul bercerita tu? Jadi,
dia macam ni. Jadi bila dia sebut-sebut nama-nama orang tu, kita tahulah ada, tapi bukan kita nak lekehkan ilmu orang. Kan? Cuma kata orang, cakap sayang lah. Benda ni kita nak di, bersaksikan macam kita lah. Maksudnya di dalam sahadah tu kita nak nyatakan lah dengan tauhid dia apa semua kan. Ada juga kita jumpa cikgu Norman, kalau ada free nanti nanti set kan. Kita dekat tak apa, dekat ada lagi ni 2-3-4 orang sebelum tak nampak, nampak kita dulu. Saya biar sekejap je. Kali dia nak tanya apa-apa lah. Saya cakap cuma sediakan soalan. Seorang tu rajin pula menulis. Saya bercakap kejap-kejap. Dia ambil buku besar dia, pen. Ada lagi orang jadi gini. Lepas tu dia soal. Dia soal. Saya cakap macam ni. Tak, dia tak soal. Dia suka menulis mencantik. Nota. Nota. Semua saya jelas kan. Ni bagian tauhid. Ini ni kan. Beka hukum apa ni. Saya mana dia tulis asing-asing kan. Kat mana ni yang ni kau tulis ni. Ni bagian ni sifat 20. Dalam balik keluar. Dia balik keluar kerja. Dia kerja kat Palong, repair kilang. Kilang tawik peda. Oh, dia pasal tengok TikTok saja tu. Lepas tu dia tahu Zam kenal saja. Dia tak tahu. Tanya kat dia kenal saja. Saya yang beritahu dia orang. Kau dengan siapa sekarang ni? Tak ada lepak, tak ada apa cakap. Aku dengan cikgu Norman lah. Sebab dia barang ada. Rugilah orang dekat dengan kita, kita tak menafakkan barang yang ada. Yelah, orang jauh datang. Orang jauh datang. Cikgu Norman ada YouTube tu. Yelah, yang tu. YouTube dah kena padam, kena tayang padam. Zami ada jumpa cikgu baru ni. Ada tanya soalan Zami. Zami satu sekolah, satu pagar. Dia tengok YouTube 2-3 hari lepas. Saya bungkus nasi kat kedai kat kawas tu malam. Itu. Baru lagi lah. Baru 2-3 hari lepas. Dia beritahu 2-3 hari lepas baru. Lepas tu tak jumpa cikgu. Dia sibuk banyak orang cakap kan. Alah nak kacau. Dia tahu? Tahu. Dia tahu sibuk orang? Tahu. Saya yang cerita kan. Lepas tu dia tanya, engkau macam mana boleh kedai cikgu Norman tu? Aku dengan cikgu Norman rasanya dah 10 tahun kot kenal. Lamanya aku kenal cikgu Norman. Dia macam terkejut tau. Dah 10 tahun dah aku kenal dengan dia. Dah 10 tahun. Dia macam tak percaya tau. Aku dia tadi budak kontrak buat kerja je kat hari-hari. Pergi takkanlah nak telefon dia nak malah nak masuk sekolah tu kacau tengok kerja tak nak lah cakap kan. Biarlah dia buat kerja dia, aku buat kerja aku. Itu yang buat dia sekolah bilik khas tu, sekolah bilik khas tu. Ada lah tu. Dah. Saya duduk lalu-lalu. Tak nampak pasal mozek. Tak nampak tu. Itu saya tegur sekali tu. Ada lah tu. Tak ada. Berjalan kaki. Tu geng-geng tu ada tak jalan ni. Cuma diorang macam ni, saya nak tarik diorang bawa jumpa cikgu. Ada seorang yang berjanggut, rambut panjang. Saya ada tegur geng tu sekali. Saya ada cerita dengan diorang. Jalan-jalan ni. Tapi dia rasa barang dia dah bagus. Tak apa lah. Kita tak boleh nak pasal orang. Dia guru dengan apa? Geng-geng tau. Saya tak tahu apa nama. Saya cakap kalau belah rompin sana cikgu Mizi. Saya cakap. Kalau jalan yang kita orang ni, grup kita orang cikgu Mizi dia. Cikgu Mizi kan selur. Cikgu Mizi.
abang YB ya kak, abang YB kat Tanjung tu. YB tu. Dia orang tahu, dia kan tak. Dia orang kenal. Tapi dia orang grup lain lah. Biasalah lah cakap kan. Jadi si Damir ni, ya aku ada soalan ni nak tanya. Tujuh pemuda tu bercerita sikit kat aku. Asal bukafi. Cakap macam ni, aku nak cerita pun tak pandai. Kau pergi tanya. Kau hari-hari jumpa kat Cik Kuman tu, kau pergi tanya dia. Cakap, nantilah aku tanya. Itu saya nak tanya cikgu tu. Tak tanya. Kau pergi jumpa direct dengan cikgu. Aku bukan semua barang aku boleh cerita cakap. Benda yang aku tak boleh cerita, aku tak boleh cerita. Bukan nak kerekut, aku tak tahu. Malah nak menyombong, nak belagak. Barang tak tahu pun nak bercerita tak nak kita cakap kan. Saya jumpa cikgu Roman lah. Cakap dari hai, dari sini. Saya ni jumpa Zau. Ambil motor dia. Jadi saya cakap kat dia, komen. Tapi Zamir ni satu bagus dia. Dia terbuka. Dia terbuka, dia tak menghukum orang. Aku faham dengan Cikgu Norman ni. Malam yang tiga-tiga lepas aku kan. Apa? Cakap, aku faham. Aku ni. Cuma aku tak boleh duduk kat tapak tu. Aku tak sampai. Tinggi sangat cikgu ni. Duduk tapak bawah. Tak apa, Mei cakap. Kau hari-hari rugi ya, Mei, benda depan mata. Memang tak duduk tapak tu, kau tak sampai. Tapi perjalanan tengok, dia tu. Mungkin hidayah tak terbuka lagi. Itu cerita dia kan. Dia kena beramal macam ni. Damai. Tanya saya. Aku nak tanya yang tujuh orang pemuda tu. Siapa kafir ya? Ada di. Saya agak benda tu sebenarnya ada pada diri. Kau nak cerita apa pun, Al-Quran ke apa ke semua. Tapi benda gini mereka, dia macam yang geng-geng baru ni, budak-budak muda katun dua tu. Saya cakap benda ni nak kena betul laki tau. Kalau nak direct, nak cepat, kena bai'ah, bersanad. Bai'ah yang bersanad. Tak boleh baru cepat sampai. Tapi nak kena beramal lah. Kena bersih, jaga, kena amanah. Mana sifat-sifat tu kena pegang lah. Baru barang jadi. Dia orang geng-geng tu dia kenal gitu lah saya. Dia tak tahu, kau ada barang ni. Tak ada lah benda belajar. Nak kabur ada tu tak ada. Cakap kan. Bukan barang aku pun cakap. Ini barang kita cari, belajar. Bukan ada hebat apa pun cakap. Dah macam terkejut. Kenal dah lah bertahun kenal. Tapi tak pernah bersembang. Hebat ni. Hebat ni. Sebab yang seorang saya jumpa tu, dia kira macam dalam ramai-ramai dia lah si paling tinggi sekali. Kan? Sebab dia tengok cerita dia sedap je kan. Bila saya buka je. Yalah saya dengan cikgu kan. Bila buka dia terus. Dia. Tak ada, dalam ilmu ni tak ada tinggi rendah. Cakap sama je. Bukannya semua pandai. Saya pun tak pandai juga. Banyak benda yang kita kan. Dari segi kekosongan, banyak lagi. Saya kira lah sampai tahap boleh berjumpa Rasulullah. Boleh jumpa dah. Jumpa kan lah Mekah. Sembang. Datang rezeki masing-masing lah. Tapi benda ni tak perlu nak kita nak riak cerita pada orang. Benda barang bukan barang cerita. Tanya macam mana saya cakap. Saya berjumpa dengan Allah macam aku jumpa kau. Sembang. Macam ni. Boleh dapat dalam cium tangan, boleh bersembang, berjalan, apa semua. Dah tak terfikir di akal barang-barang ni. Macam malam tika buat mimpi. Siapa tu? Nak petikai buat mimpi jumpa cikgu, YB. Nak petikai benda saya pun boleh mimpi cikgu, boleh berjubah hijau. Minggu lepas. Jubah hijau? Subang ada. Itu bungu pakai bungu baru hijau. Dia sebenarnya putih. Hijau lagi. Saya jumpa cikgu. Berjubah bersubah hijau. Hijau terang tu lah. Hijau gelap. Dia terang gelap. Dia
biar dululah, nanti jumpa je. Bukan hijau pucuk pisang tak? Hijau tak tu. Ha. Hijau macam mana? Tahu lah hijau dia macam mana, tapi saya tahu lah nak cerita ni pun si. Cakap biarlah nanti berjumpa berdepan lah cerita dengan cikgu. Cerita dengan Buddha manusia. Nah. Ada mimpi, dia cakap saya macam ni manusia yang payah bermimpi. Tapi dia cakap dalam minggu lepas ni sampai 3 kali mimpi. Sekali dia cakap mimpi dengan cikgu. Ramai mimpi juga saya. Yang sebelum PA tu dah mimpi dah. Ada yang tak kenal saya pun mimpi saya. Siap pakai baju warna purple. Padahal saya jumpa dia hari tu, anak dia bawa baju ni lah saya mimpi cikgu. Baju ni yang pakai. Semalam pun mimpi. Macam mana pula saya kata hari ni pasti pakai baju ni juga. Pasti baju lain kan? Baju batik tu. Baju ni, baju mengajar, baju kemeja. Kemeja, kemeja warna macam kelak. Purple. Lelah cikgu ni. Belum tu dia tak pernah tengok saya. Dah semalam saya dah tengok. Yang baju merah tu cikgu bawa baju tu. Baju tu orang bagi tu. 100 lebih dia beli dekat Alisa tu. Baju orang. Kain yes. Cantik. Lah betul. Saya rajin ke? Kadang bukan rajin lah. Ada kadang ni. Tengok lah. Kebiasaan kalau saya buka tu banyak yang isi saya dapat. Dia kadang-kadang saya tengok siapa Wan Bakar Wan Zaid yang selalu buat TikTok cikgu tu. Wan Zaid bukan kicah. Ada yang saya buka walaupun cikgu post dalam, ada yang saya buka dia ikut gerak hati. Kadang bila saya tengok, apa tak aku tergerak nak buka je ni. Dia ada isi. Nanti jaga releka apa rumah cakap air daripada tadi je. Tu siapa perempuan semalam tu tidur dengan video saya tu. Ni otak yang lain dia. Ramai yang perempuan macam tu tidur dengan pas sambil dengar video saya. Baru ni Abang Khalil bantai ni. Cikgu saya ada permintaan ni masa balik pukul 3 pagi. Geng-geng ucu tu lah tu. Kali dengan Gafar semua. Saya yelah nak apa. Abang Halil nak apa? Saya nak cikgu duduk dalam mulut. Hak tu? Yang janggut panjang. Sudahlah saja. Kalau dia jauh, abang macam tanya abang Man bersih lah. Macam mana abang Man? Kalau saya jauh, saya tak ludah cikgu. Tapi dah dia dekat, memang dekat lah kata. Dah nganga, ludah saja lah. Ya, ya. Ya, ya. Allah. Allah. Mana tak ada besar. Jumpa cikgu projek. Belajar lah. Bukan ada projek besar. Dah apa dia ni lah. Mungkin dia ada terfikir kot. Sebab dia mimpi nak solat Jumaat masa dalam bilik. Semua pakaian sholing soker. Pakaian sholing. Sholing. Tak cara punya pakaian. Tapi Islam. Tu saya tanya dia. Mungkin kau tu nak Abang Halil dulu ni Cina benua. Cina Tibet. Adik kata betul lah. Keturunan dia. Keturunan dia tu dia jumpa atas-atas pada dia. Keturunan dia. Dia macam satu-satu bilik. Yang seorang tu Kristian. Dia kata saya baru peluk Islam. Memang ada solat Jumaat sini. Sebab sebelum nak masuk bangunan tu, dia dah tengok masjid. Tapi orang tunjuk ni tempat ni, tempat ni nak solat Jumaat. Oh, saya baru teringat yang Rasulullah pesan kat saya pun. Saya ingat bila lama cakap mungkin ni lah Rasulullah yang beritahu. Dengan saya tengok pada karakter cikgu lah. Bila berdebat, kita ni bila berdebat kan. Bila berdebat. Sebab Rasulullah dah pesan kat saya. Dia dalam Malaysia ni ada 4 negeri. Kau kalau kau jumpa benda-benda ni, kau kena tegur. Kenapa? Makna dia bawa saya masa kat Mekah tu. Rasulullah bawa. Dia ada satu bangunan tau. Satu bangunan. Dia macam bilik macam hospital lah. Macam hospital. Rasulullah bawa. Masa saya tu tengah lapar tu jaga saya dengan Rasulullah lama. Lama banyak cerita dengan dia. Macam saya borak dengan cikgu ni lah.
duduk jalan bersama dengan dia. Maknanya Nabi Ayub, mereka ada 4 orang lagi bersama. Ha. Tapi saya 4 orang lagi tu 4 orang sahabat tu. Ha. 4 orang lagi. Ha. Jadi dengan ha, banyak dengan Rasulullah lah. Ha, dia jom dia kat. Ha. Saya nak tunjukkan satu tempat. Nanti kalau awak jumpa ni, dia tak ada sebut negeri tu. Ha. Selangor mana lagi rasa minggu ni. Dia macam hospital. Ada orang sakit yang meninggal. Tepi-tepi dinding ni ayat sekian Quran. Ayat sekian Quran. Yang mati dia orang biarkan apa semua. Tu Rasulullah pesan kat saya. Ya, yang ni salah guna dia kak. Salah guna ayat Quran? Ayat Quran ni. Mana yang tepi-tepi dinding ni. Macam biasa kalau macam orang tanpa tanpa poster ni apa semua ni. Ayat Syibu Dina. Ya mesti. Dia orang tampal kan. Ha. Jadi Rasulullah cakap kalau jumpa tegur lah. Ha. Jadi saya mungkin ni kerja Cik Guman kot. Dengan karakter dia menggarang tinggi dia pun semua nada tinggi. Dia tu jumpa apa waktu itu? Jumpa yang maknanya menggunakan ayat Quran tapi guna tempat yang salah. Ha. Ayat Rasulullah kepada saya. Dia apa meniaga ilmu Ta'ala. Dia guna ayat Quran untuk kain makan. Jadi saya tinggal, mungkin benda ni barang kacau kumah ni. Bukan kerja saya. Tapi tu lah pencitaan Rasulullah pada saya tu. Ada meninggal ke? Dia Zainuddin tadi. Oh, yang tadi. Dia pesan, kalau untuk diri saya, dia bagi tahu saya keluar diri je lah. Dia kata, Rasulullah nak keluar diri macam mana? Ada tunjuk. Jasad dia keluar lagi satu. Nampak yang diri keluar pada Rasulullah tu? Nampak. Tak ada misal janggut kan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Itu diri Ahmad tu. Nampak? Mana yang daripada ni satu, dia jadi dua. Dia jadi dua. Diri batin dia tu. Diri Rabban. Dia tengok, dia dua. Dan saya keluar pun dah separuh. Hati yang kena tapi yang jasad Rasulullah ada janggut. Ada. Dia ada. Jadi batin tak ada. Yang tu tak. Tu saya cerita dengan kawan-kawan mana yang bertanya. Saya cakap, hebatlah mana manusia dalam dunia ni. Kalau berjumpa dengan dia. Kalau dia ni ada seni melukis lah. Ada bakat seni melukis. Takkan boleh. Macam mana bulu kening dia, hidung dia. Kau nak lukis, tak ada boleh. Dia perfect. Sebab saya berdepan dengan dia. Bukannya kata orang boleh tengok dia boleh jauh tak. Tak bersembang, cium tangan lagi. Itu pada saya lah. Pada orang lain dia tak tahu. Tapi kalau cerita tu berjanggah tak tahulah. Saya cakap kan. Nada bercakap dia. Dengan lembut tangan, bau wangi dia. Bik, mana Bik? Minum. Ini demam lah. Siapa? Anak perokok. Yang ni, nak jumpa yang cikgu. Dia kata dua? Kata dua. Pernah tengok tu. Anak ni, anak Malik. Yang kita runcit kat ni. Ada kawan-kawan, 4-5 orang, tak apa lah. Kita pergi lah. Disek kan dengan cikgu ke dulu. Tengah cari gambar nak tunjuk. Mana?
Ini nak datang rumah saya, pelakon. Pelakon. Abang Rahim tidur. Oh. Saya seronok kalau budak-budak muda jalan ni. Budak-budak muda. Dia dah nampak. Saya direct juga. Ni saya seronok sangat juga jumpa budak-budak muda yang duduk jalan ni. Tak apa juga. Nanti dia bawa dengan jumpa cikgu juga. Ambil. Yang pula orang sahabat belakang tu ada muka je. Lebih kurang lah. Tak sahabat tu. Saya dengan dia orang ni kat Mekah kan, yang ada kubah-kubah atas aku. Duduk atas tu. Duduk atas tu. Duduk. Lepas atas ni berempat kan. Kan ada kubah banyak-banyak-banyak. Duduk atas tu lah. Bukan kubah yang banyak. Duduk satu tempat tu lah. Tapi tempat yang tinggi. Jadi tengah duduk atas tu mandang ke bawah ni. Orang ramai lah kat Mekah ni kan. Orang ramai. Tiba-tiba cikgu. Terdengar. Yelah. Yang ni di dalam. Ha? Jadi buat dalam keluar. Ya ni. Yang diri siapa? Diri saya. Kan diri semua dalam. Bukan. Kan. Di Rasulullah. Bukan yang ni. Yang dalam. Yang saya nampak rupa dia itulah dia. Tapi macam dia cakap dia tak masa dia keluar tu. Tak ada. Dia pakaian yang sama, orang yang sama. Jubah putih. Sama. Macam yang saya berdepan dengan cikgu ni. Tiba-tiba cikgu keluar satu lagi tu. Ni saya tak gambar. Pokok pun tunduk cikgu. Maksud saya duduk atas tu, berempat ni. Pokok tunduk. Tiba-tiba pokok tunduk. Suara orang Islam ke bukan Islam, semua cakap. Kita ujung-ujung telinga. Rasulullah, apa semua kan. Tu yang tiba-tiba terus sampai ke bawah tu saya terus pergi tuju. Bukannya Rasulullah tuju saya, saya pergi tuju dia terus. Lepas sampai cium tangan, Rasulullah. Mana semua orang kenal dia, nak pokok-pokok pun. Terus. Mana pokok pun kenal dia. Dia putih merah. Dia janggut dia kemah Rasulullah ni. Kemah. Itu je. Di mata dia tajam. Ide macam dah ada bidang dah luar. Tapi tak ada. Dia punya rupa dia tak ada manusia dalam dunia yang tak boleh ada. Nak setara dengan dia tak ada. Dengan tonasi suara dia, dengan bau wangi tangan dia, tak ada. Pokok kenal dia. Pokok boleh. Saya boleh terdengar pokok tu pun bercakap. Rasulullah. Betul lah ni. Itu saya bila tersedar tu. Yalah, member saya tak percaya Quran. Hari-hari itulah kerja dia. Saya nak cerita pun sebesar lah. Lama tak? Kat setengah hari dipaksa saya. You ustaz ke apa? Tak ustaz. Mak dia ustaz mengajar budak ngaji. Orang susah, orang kampung. Yang dibawa pergi jumpa Mufti Selangor. Tapi dia tetap malam dia mimpi. Jumpa Rasulullah? Bukan jumpa Rasulullah. Maknanya dia bagian tafsir Al-Quran. Mana apa makna ni dia dapat. Dia gini. Dia tahu saya ni payah mimpi. Dia kata aku mimpi dek malam tadi. Mimpi apa tak? Mimpi tapi tak boleh cerita lah. Aku takut nak cerita. Lama tu dah. Bila sedar. Sebab bila bangun daripada tidur tu.
yang hasil saya tahu benda tu real tu, bau wangi Rasulullah masih ada. Sebab tu pedang yang saya kena tikam nak masa nak pergi makan dengan Rasulullah tu, dia punya sakit kat perut saya tu masih ada lagi. Maknanya, maknanya taklah bagi tanda lah tu. Tanda bau dengan pedang. Nah, pedang tu kat sini. Terus saya cakap, ini nak kabur mimpi mainan. Apa sah bau tu ada sama macam bau Rasulullah. Dengan sakit pedang yang musuh ni kabur masih ada lagi. Yalah, zaman tu, yalah. Mana juga amal tu ada, tapi tak ada jumpa orang macam cikgu. Yalah, tengah buluh tu ada sekadar ilmu, yalah. Dia tak ada tunjukkan jalan-jalan aman ni macam mana. Mana senang cerita pergi ke sekolah tu untuk ilmu je lah. Tak baik yang tak ada apalah. Masa tu. Boleh. Tapi alhamdulillah.